Hey, yo, guys. Guys, balik lagi dengan saya Rival, channel Rival Tia Gaming di game Minecraft. Dan di kesempatan kali ini saya akan membuka series baru ya teman-teman, yaitu Showcase Shader. Ya, itu dia. Dan di kesempatan kali ini saya akan showcase shader ke kalian. Sekalian saya mau review ya teman-teman. Shader dan ini shadernya keren banget. Ini beautiful teman-teman. Aduh, keren banget sumpah. Gue juga baru tahu ini baru di ini upgrade juga dengan orangnya. Waduh, sekarang kita bisa saingi. Ini pemain di PC ya teman-teman, kita lihat di belakang tuh. Woi. Anjay. Ini bayangannya bisa gerak-gerak gini ya teman, kayak di PC teman. Wah, oh, ini baru pertama kali yang ada teman di PCPE. Garing. Iya, PCPE. Aduh, ini baru pertama kali. Ya sebenarnya ada sebenarnya sih bayangannya, tapi ya nggak gerak-gerak gini teman. Nah, kalian bisa bayangkan sendiri lihat ini. Nah, ini kakinya gerak-gerak gini ya teman. Waduh. Ini gimana ceritanya coba? Ini sekarang udah bisa gerak-gerak ya teman. Waduh. Ini baru di upgrade juga tadi, dan saya ya baru rekomendasikan tadi dari sini. Waduh, ini bahkan bisa gerak-gerak ini. Bahkan kita terbang tinggi gimana pun bayangannya tuh, gimana ceritanya nih. Waduh. Kan bisa sendiri bayangan sana itu. Itu mah kayak nur nih. Kayak nur ya. Waduh. Bayangannya seram banget coy. Tapi ya gimana ini? Tapi ya nama juga MJP ya teman-teman. Tapi tangannya ya, kalau kita lari itu dia bergerak teman-teman. Tapi kalau kita taruh benda gini, maksudnya kayak taruh benda gini kan biasa kan gerak-gerak tangannya. Kayak tangan sendiri kan gerak-gerak kan, tapi ini enggak gerak-gerak ya teman-teman. Karena ya contoh sendiri mungkin ini baru ya, baru update-annya. Maksudnya ini sudah update yang paling ya paling terbaik ya menurut saya, tapi ya mungkin di ya kesempatan ya berikutnya mungkin dia akan update yang lebih bagus lagi teman. Nah, mungkin di kesempatan berikutnya mungkin ini ya tangannya bisa gerak-gerak ini kayak di PC ya teman. Nah, ini cuma baru kaki dan tangannya pas kita jalan teman. Dan bayangkan coy, bayangan bisa mantul di tempat kayak gini coy. Nah, ini kayak bayangannya kita coy. Waduh. Dan ini ya kita lihat coba akhirnya. Akhirnya mungkin nggak realistis banget ya teman-teman, tapi kita bisa lihat sendiri kayak ada ombak-ombaknya, kayak ada animasinya teman-teman. Kalau bisa lihat sendiri. Nah, itu dia. Nah, itu. Itu kayak ada animasinya ya teman-teman. Nah, lihat itu. Ya kayak goyang-goyang gitu, kayak ada goyang dumang ya teman. Waduh. Dan di sini lihat ada karakter pohon gini. Mana itu? Dan ini nggak ngelag ya teman-teman. Waduh, ini support banget ini. Di RAM HP saya ini HP RAM 1,2 GB. Ya, 1 koma ya teman. Nah, ini bisa gerak-gerak gini nih. Tapi masih patah-patah ya teman-teman. Dan yang kekurangannya itu di daunnya ya teman-teman. Nah, daunnya ini masih patah-patah. Waduh. Mungkin dari tahun berikutnya mungkin lebih bagus ya teman-teman. Nah, ini nggak ngelag sama sekali teman-teman. Nah, kalau bisa sendiri ini, aduh nice banget teman-teman. Kalian lihat sendiri. Dan coba kita taruh torch di sini, torch sini. Nah, ini cahayanya mantap banget nih. Waduh, ini enggak terlalu merah juga, cahayanya kuning-kuning orange itu. Aduh, bahkan kayak nyata itu temannya. Kayak ini maksudnya kalau kita taruh yang dikepin ke cahaya gitu, nah hilang goyangannya gitu. Nah, bahkan cahaya pun ada teman-teman. Waduh. Ini keren banget sumpah. Dan coba kita dalam airnya. Nah, lihat itu awannya itu nyata kayak asli ya teman-teman. Waduh, keren banget sumpah. Dan ya kalau bisa lihat sendiri. Nah, tapi ya blok-bloknya mungkin cuma dikasih halus-halus saja ya teman-teman, kayak dikasih smooth-smooth gitu kayaknya. Dan tampilannya juga belum ya, belum diperbarui juga, masih gini-gini aja. Tapi nggak apa-apa ya teman, asalkan ya ada bayangannya gitu, kita bisa jadi kayak di PC gitu ya teman. Nah, kalau lihat sendiri. Nah, itu ya. Waduh, ini keren banget sumpah. Nice. Sumpah ini keren banget. Dan ya yang ini yang request buat tutorial yang buat ini pintu 1x1 itu ya
sabar dulu ya teman-teman. Nah di sini saya sudah buat pintu kalian 1x1. Sekarang saya tunjukkan ke kalian. Kita rubah dulu ke di survival. Nah ini apa anda? Ini gara-gara Pak Tatang tadi. Aduh rusak coy. Pak Tatang. Kalau belum tahu itu Pak Tatang teman main saya. Dia mau bisa aja ikut record tapi bagaimana ya rusak nanti coy. Dan juga malu-malu ikut record jadi ya. Gimana ya nanti lain kali aja lah. Saya minta bilang ke dia. Dan ini sini ya. Nah ini tombolnya. Pintu 1x1. Ini ya apa nih? Apa yang bikin saya sendiri ya teman? Nah sini. Nah kita tekan itu. Nah ini tek apa ini? Yang bunyi tak tak tak. Nah itu ya teknya sampai 4 ini 4 detik ya teman-teman pada detik. Di sini yang nah di sini 1 2 3 4 terbuka. Nah kalau di sini itu pas mau keluar itu 2 detik ya teman-teman. Nah saya sudah menunjukkannya dan nanti saya akan membuat tutorialnya di lain kali ya teman-teman. Mungkin di video berikutnya nanti saya akan membuat tutorial. Dan ini hari ini saya suka share dan kita ini keren banget sumpah dah. Bisa gara-gara gitu kita ke kanan kiri. Nah dia ikut-ikut ya teman-teman tapi ya sayangnya masih update ini. Mungkin di update berikutnya ya mungkin keren banget. Dan kalian bisa sendirinya animasinya kalian lihat dari atas ini masih patah-patah ya teman, malah lihat itu animasinya tuh. Waduh, kalau kita turun dengan cepat nah lihat itu dia kayak gerak-gerak gitu ya teman, kayak ombak-ombak gitu. Nah, itu naik lagi, turun. Kalian bisa lihat sendiri dan di dalam air juga masih patah-patah ya teman, lihat sendiri. Yang menurut saya ini ya dengan ukuran sekecil ini ya bisa ya sudah bagus ya teman. Kenapa sudah bagus? Karena ini sudah mantap sekali teman. Ada bayangannya gitu. Nah, waduh, keren banget ya teman. Bukan bayangannya bisa jalan gini, gerak-gerak gini. Bahkan kita sampai ke ketinggian berapa nih? 80 blok ini, 88 blok ini masih ada bayangannya. Nah, di sana, waduh, sampai 104 blok masih ada bayangan teman di kaptusan itu ini. Waduh, sampai di mana bayangannya baru hilang ini? Wah di sana juga masih ada bayangannya teman-teman. Waduh, di sana lagi teman-teman. Waduh, ini di ketinggian 133 masih ada bayangannya teman. Lihat di sebelah sana itu. Nanti saya akan zoom dan kalian bisa lihat sana itu. Dia kayak gerak-gerak gitu. Kalau saya geraknya juga gerak. Nah, kalau kita turun, nah bayangan juga ikut. Nah itu dia. Waduh, ini sudah keren banget. Waduh, lihat teman-teman. Waduh, ini keren banget. Sumpah ada mataharinya nih. Waduh, kayak ada cahaya-cahaya splashnya gitu teman-teman. Nah kalian lihat sendiri. Nah itu. Kayak ada pencahayaannya itu, aduh terang banget sumpah. Ini bisa main ya bola disco nih, tek. Ah itu ya matinya. Dan saya juga belum lihat waktu malam ya teman. Coba kita lihat di waktu malam. Nah di waktu malam ini, waduh bintangnya mah, nice banget. Dan awannya ini waduh real banget ya teman. Dan itu bulannya di atas itu, batas di kepala kita ini, waduh kalau lihat sendiri itu, aduh. Ini nice banget sumpah dah bulannya. Dan di malam hari pun terang bulan dan bayangannya pun ada teman, bulan sendiri tuh ya, bayangannya pun ada teman-teman itu. Nah sudah sana di belakang sana, aduh kok gelap ya. Waduh ini shader misalnya shader paling mantap banget ya teman. Sudah ada bayangannya ini, bintang-bintang banyak, aduh terang banget sumpah. Bulannya mataharinya bulat, waduh lama-lama ini bukan kotak-kotak tapi bulat-bulat kan. Aduh iya teman-teman. Dan sekian dulu untuk video untuk hari ini ya. Saya minta kebaikan kalian untuk tekan like, subscribe karena semua itu gratis, tidak memungut biaya ya teman-teman. Dan share video ini ke teman-teman untuk mendukung terus channel saya ya teman-teman agar lebih maju lagi ya teman-teman. Dan saya Rival Gaming balik undur diri, bye.